perpulangan. Terus dalam jalan-jalan di pasar Minggu. Banyak orang jualan di pinggir-pinggir. Apalagi kastel-kastel yang lama, kastel-kastel yang sudah menaruh. Terkena panung-panung, terkena kastel-kastel. Terkena pura-pura, terkena ekip-ekip. Ekip rasa, ekip kering, biar-biar sering asal ekip. Dan itu berpunakan. Kapal utalik, kastel-kastelnya dicipat bahan lama. Apalagi kastel-kastel yang lama, kastel-kastel yang sudah menaruh terkena panggung, terkena kastel-kastel, terkena turap-turap, terkena ekip-ekip, ekip rasa, ekip kering, biang-biang keringat alergi, campur kulit saling selera. Belanja sayuran dari khusus itu kastel-kastelnya serba 5.000. Terkena kutul-kutulnya, saplak-saplaknya, kastel-kastel yang emas, kastel-kastel yang sudah menaut, terkena panu-panu. Ini baru di pinggiran ke arah terminal ini, belum ke dalam pasarnya. Ekip basa, ekip kering. Apalagi kastel-kastel tinggal bersih-bersih pakai kastel. Yang punya kastel-kastel yang lama, kastel-kastel yang sudah kenal, terkena panggung-panggung, terkena kastel-kastel, terkena kurang-kurang, terkena ekip basa, ekip kering. Lebih murah belanja di pasar daripada abang-abang gerobak. Kebakar ya, yang pernah terbakar. Kapan nih Pemda nih dibangun nih? Kasihan pedagang sedikit nih. Segeralah dibangun. Penganggaran DKI besar tuh. Biar pedagang-pedagangnya bisa jualan lagi. Thank you.
servis angkot ada di belakang gedung ini. Oke, cukup segini dulu ya. Jangan lupa subscribe.